Halo guys, welcome back to Marshmallow. Balik lagi bersama gua. Hello. Okay, di video ini gua bakalan ngajak kalian nonton bareng-bareng, guys. Proses gua membuka T4, teman-teman. Nah, kira-kira apa aja yang dibutuhkan dan juga gems-nya butuh berapa banyak? Gua bakalan kasih tahu semua di video ini, teman-teman. Dan kalian bakal menyaksikan detik-detik akun ini open T4 dengan umur bermain sekitar 60 harian ya, menuju ke 70 hari gitu, teman-teman. Dan sebelum kita mulai lebih lanjut, jangan lupa ditekan tombol like dan juga subscribe. Dan juga gua sudah menjadi Lordstar Promoter. Jadi buat kalian teman-teman yang baru aja mau main game ini, bikin akun, jangan lupa pakai kode gua, yaitu Marshmallow. Gimana tuh bang masukinnya? Oke, kalian masuk ke tab event ini, terus masuk ke news ya, masuk ke news, dan kalian pencet di bagian ini nih, Lordstar Promoter akan terus ada, klik join now. Lalu di sini masukinnya, pakai kode gua Marshmallow, begitu teman-teman. Oke, jadi kemarin ya, di event 120% itu, sampai dengan sekarang ya, pada saat video ini dibuat, gua sudah langsung selesaikan bangunannya ke castle level 25 untuk mengejar ke T4, teman-teman. Dan di sini, untuk upgrade si akademinya ke level 25, itu membutuhkan yang namanya rumah sakit level 25, pos dagang level 25, altar, awal tempur, dan menara pengawas, dinding juga harus level 25. Begitu kira-kira, teman-teman. Jadi, di sini berapa banyak sih yang akan kita butuhkan untuk maxin bangunan-bangunan haram ini, yaitu battle hall, penjara atau prison, sama altar. Nah, di sini kita bakalan masuk ke dalam hitung-hitungan matematika. Iya kan? Matematika kita, let's go, kita masuk ke dalam Excel. Oke guys, jadi di sini gue sudah merincikan ya, untuk altar gue yang sudah level 17, dia masih membutuhkan 18.600 lagi untuk si kristalnya ini ya, yang ini nih, nah ya, kristal jiwa. Dan gue sudah punya 79 kristal jiwa, jadi gue hitung-hitungin semua tuh. Untuk table-tablenya semuanya ada di sini, teman-teman ya, nanti tinggal ditambah-tambah aja. Dan berarti gue kurangnya 18.521 kristal jiwa ya. Berarti gue butuh gemsnya 185.000. Total-total dari 3 bangunan ini, gue masih membutuhkan 476.000 untuk maxin 3 bangunan ini. Ya, untuk beli bahan-bahannya dia itu. Jadi di sini kita bakalan melakukan suatu kegiatan magic ya, untuk menghasilkan gemsnya secara instan, teman-teman. Nah, oleh karena itu, kita bakalan masuk lagi ke dalam game. Karena kita butuh sekitar 480.000 gems ya. Let's go, guys. Dan, karena kita lihat di sini kan, kita harus naikin bangunan juga, kayak menara pengawas, dan juga pos dagang, rumah sakit. Ya, kalau rumah sakit tuh harus upgrade juga di bagian baraknya, gitu kan. Semuanya harus dinaikin, teman-teman. Jadi, di sini kita harus membeli sebuah pack ya, untuk mendukung, karena lagi ada event 1+1 plus event boost 120% ini ya, ketika video ini dibuat, karena channel gua lagi kena strike 1 ya. Jadi kita bakalan beli untuk bundle yang di bagian sini nih, Carpe Diem, teman-teman. Karena di sini ada 3D, ada 24D, ini udah 40 hari ya kalau beli 1 gratis 1. Dan sisa-sisa yang belakangnya, sebenarnya yang riset ini gue nggak terlalu butuh sih, tapi gue butuhnya yang bagian depan ini. Jadi kita langsung cekicot aja, kita beli ya, jebret, pakai double kupon, pakai, dan kita langsung beli aja, teman-teman. Jebret, Carpe Diem, kita udah beli Carpe Diem ya. Apa nih, full charge gift, anjoy, anjoy. Apa ini isinya nih, isinya apa nih? Petis Splendor yang 200, terus kita dapat yang 3 jam lagi ya. 200 diamond lagi, no.
Oke, jadi untuk pack ya, kita sudah membeli support nih. Udah beli support kita, iya kan? Dan kita bakalan melakukan satu magic terakhir untuk mendukung bangunan gua agar tiga bangunannya ini maksimal ke level 25 dengan suatu cara, yaitu cuman menjentikan jari aja guys, kayak gini. Nah gitu ya, itu contoh, oke? Okay? Jadi gua bakalan melakukan magic nih dalam hitungan 3 detik ya. Nih ya, gems gua masih 18.800 teman-teman ya. 3, 2, 1, anjol. Lihat gak guys? Kira-kira kalian bisa lihat gak guys? Bisa kalian lihat gak guys? Kira-kira teman-teman, apa yang berubah guys? Iya, apa yang berubah? Hah? Apa ini? Angka apa ini guys? Nah, angka togel lah ini guys. Tiba-tiba nambah, aduh. So, kita bakalan langsung jebret-jebretin dulu bangunan-bangunan. Jadi di sini kita bakalan mentokin ini ya. Ini si pos dagang lagi OTW ke level 25 dan juga menara kita harus ningkatin juga. Untuk rumah sakit juga perlu nanti karena kebutuhannya dari sini banyak banget ini, rumah sakit gitu ya. Tuh, rumah sakit. Untuk naikin rumah sakit harus baraknya juga level 25. Tuh. Gitu. Jadi gua bakalan langsung aja skip ke momen-momen ketika kita langsung pencet di resetnya untuk teknolabnya, karena teknolab gue juga sudah siap boy, langsung jebret-jebret aja. Oke, kita bakalan langsung skip ke momen-momen epic tos momentosnya. Let's go guys. Oke, teman-teman, setelah kita ngebus ya selama itu ya sekitar hampir 2 jam teman-teman gua ngebus dan juga menghabiskan 510.000 hampir 520.000 gems ya, dan juga percepat nih. Akhirnya guys, kita bisa open T5 ya guys ya. T5 lagi, T4 maksud gua nih. Tapi guys, percepat gua habis total ini. Nih yang 1 jam habis, 3 jam habis, semuanya habis, co. Anjir. Berarti kita harus nabung lagi sekarang. Ini adalah momen bersejarah, teman-teman. Karena kita akan open T4 pakai Technolab ya. Oke, sebelumnya kita bakalan lihat di tab event dulu nih. Anjir, seneng banget dong guys. Dan tadi gue mainin bentar ini biar dapetin teknolabnya lebih banyak kan. Nah, sekarang kita langsung ke resetnya teman-teman. Jadi di militer ini ya, kita harus naikin semuanya ke level 10 ini. Nah, kayak gini nih guys. Jadi kita bakalan ganti dulu titelnya ke... titel gear ya. Kita ganti gearnya untuk ke reset ya. Jadi tinggal pencet-pencet aja sekarang kita guys. Nah kita pencet ini pakai 6 ya. Jebret. Oke, ini juga jebret. Kita lihat dulu ya, yang ketapel perlu nggak tuh? Setahu gue sih perlu sih. Nah ini juga jebret 6. Terus juga ini jebret. Banget ya, zaman sekarang tuh enak banget teman-teman. Kalau dulu ya, zaman 2017, 2018 itu belum ada guys Technolab, jadi bener-bener harus ngandelin percepatan gitu ya, bener-bener ngandelin itu banget. Kalau nggak ada Technolab dulu ya pakai gems sama percepat ya, kayak gitu orang-orang dulu. Sekarang udah enak banget hidupnya tuh, tuh tinggal pencet-pencet doang anjir. Tuh, anjir, jebret. Tuh, jebret. No. Yang ini tinggal pelatihan beban ya, yang ini ya. Oke. Kita pencet yang ini. Jebret, tuh. Ah. Ini harus max soalnya, teman-teman. Gitu. Ah, itu.
Renting banget anjir, tinggal pencet-pencet doang ini nih. Nih, moment of truth ya. Moment of truth kita opening tempat ini guys. Langsung gua buatin kontennya mumpung ya. Bukan mumpung sih. Ya karena channel gua lagi itu sih, lagi kena banget sih guys. Jadi makanya gua cuma bisa konten nih. Nah, udah. Dan enggak ada lagi yang ngalangin gua guys. Tempat ini boy, tempat boy. Jebret tuh apa hah? Apa mau apa kalian hah? Mau apa open ini ayolah merem ya open nih merem nih kakak kok kebuka tempatnya kakak open yang ini aduh tidur aja lah deh kok kebuka sih. Aduh, mana ini? Kok kebuka, guys? Aduh, ini yang terakhir. Kepencet lagi nggak sih ini? Aduh, mana ini, guys? Gila, mic gua langsung meloncat ya ke 129M. Anjoy, gede banget naiknya ya. Gua tadi dari 95M, coy. Anjir, gede banget naiknya. Gila. Ini resources gue ya, sisa-sisa segini teman-teman. Jadi, nggak fair dong kalau misalnya kita nggak bikin T4-nya sekarang, teman-teman. Jadi kita bikin 5.000 dulu ya. Kita sudah persiapkan, teman-teman ya, untuk momen-momen epic tot, momentot ini, guys. Dengan percepat-percepat gitu. Karena gue sudah beli-beli yang pack-pack yang kemarin kan, makanya sekarang saatnya pack itu terpakai yang satu day itu. Nah, jebret ini boy. Kita bakal lock di 2D aja ya. Kita lock di 2D aja karena gua ada percepat yang 2D. Jadi kita bakalan pakai di sini dulu. Untuk inventory kita buat dulu sedikit ya. Anjoy, tuh ada 87 biji guys. Jebret. Oh, aduh. Gak fair dong kalau gua gak bikin dong. Minimal gua bikin 5.000 dulu lah bos. Bikin sedikit dulu guys. Tuh 6.000. Anjoy. Terus archernya kita bikin lagi nih. Gila mahal banget ya. Jebret, anjoy, kita bikinin masing-masing 5.000 gitu ya, biar fair teman-teman. Udah open T4 bos, kita bos. Senggol dong. Oke, ini cavalry-nya guys. Gila sih. Dalam satu hari gua nge-push-nya guys. Dua jam doang. Yang penting apa? Gem sama percepat gitu ya. Modal kita tadi di awal video gua udah sebutin. Gemsnya 500.000, percepatnya yang carpe diem, 1 gratis 1, gitu. Gila, ketapel kita bikinin juga ketapel. Kagak mau kalah dia, nanti ngambek deh coy kalau kita nggak bikinin, ngambek deh nanti. Kita bikinin nih, jebret, tuh kan. Gila, udah, ya. Habis percepat gua, nggak ada lagi. Habis, miskin kita guys. Ah, udah. Moment of truth. Finally. Kelar kita, guys, ya. Udah 6.000 semua, guys. Oke, jadi nanti untuk ke depan trap gua bakalan fokus di T2, T4 aja. Jadi gua nggak bakalan pakai T3 lagi untuk trapnya. Paling T3 ini gua keepin 100.000 buat apa? Buat wara aja sih. Kalau misalnya ada buka DN gitu kan, ngapain opening T4, cok? Mahal, cok, T4, cok. So, kurang lebih begitu aja, teman-teman ya, untuk moment of truth kita pada malam hari ini, guys. Jadi, gue bakalan lanjut lagi nge-push truknya untuk T4 ya. Kita bakalan habiskan semua untuk laju pelatihan tadi, biar T4 kita lumayan banyak gitu, teman-teman. Oke, kalau begitu aja, jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye, ciao.
Semoga channel gua kagak kena banned lagi ya teman-teman ya. Amin.